yang pertama adalah pengiriman tenaga kerja profesional. Dalam bidang tadi ada ilmu komputer, dalam bidang desain grafis, dan juga dalam bidang pendidikan bahasa Korea. Ini untuk para alumni UPI di periode tersebut, untuk nanti kita persiapkan untuk bisa bekerja di Korea. Ya, kami berharap ini akan segera ditindaklanjuti dengan kegiatan workshop untuk penyiapan program tersebut. Nah, kita tentunya perlu guru-guru ahli di bidangnya. Dan UPI di sini kan kampus ya yang memproduksi banyak guru, bahkan sudah alumninya ini udah ratusan mungkin jutaan guru ya yang sudah jadi alumni UPI. Nah, ini kita butuh guru-guru di seluruh Indonesia.